Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula pupul. Kali ini bukan tentang perbaikan, akan tetapi ini sedikit klarifikasi aja dari saya. Yang teman-teman selalu berkomentar, "Bang, kenapa sih komentar saya nggak pernah dibalas?" Oke, jadi nih teman-teman, untuk beberapa minggu ini tuh pesanan ASR yang amat sangat membludak tuh dari teman-teman, ada juga yang dari Singapura atau Australia, alhamdulillah sampai ke mancanegara, mungkin ada warga kita yang di sana. Jadi ini alat anti perdukunan, nih alat anti perdukunan para teknisi. Jadi kita nggak menebak-nebak, akan tetapi kita menganalisa tiap-tiap kerusakan pada televisi. Jadi untuk sementara ini, karena berhubung saya bukan ngubur setoran, akan tetapi ngubur target, karena kenapa? Ini saya diburu-buru, harus benar-benar, ini benar-benar harus benar-benar rampung, karena pemesanan yang membludak, dan ada juga teman-teman yang sedikit komplain, "Bang, kok belum nyampe?" Jadi, ini seperti ini teman-teman, ini saya kerja sendiri, jadi harus saya benar-benar pastikan ini berfungsi sebagai mana mestinya. Dan pesanan pun wow, luar biasa tuh, masih banyak banget, dan banyak tuh yang belum dibongkar juga. Jadi untuk teman-teman yang merasa komentarnya belum terbalas sama saya, itulah alasan saya. Tapi apabila nanti pun saya ada waktu, pasti akan saya respon tiap-tiap komentar teman-teman. Bukan berarti saya nggak mau membalas, akan tetapi tuh memang keadaannya yang seperti ini. Bukan berarti saya nggak mau membantu, akan tetapi saya dituntut kerja paruh waktu. Wadah, lembur terus bang. Ya, alhamdulillah sampai ke mancanegara, nggak nyangka. Jadi ini alat anti perdukunan para teknisi, wajib banget. Jadi jangan puas hanya dengan multitester, karena kenapa? Kapasitor tidak bisa diukur dengan multitester, karena ini teman-teman, fokus. Ini untuk mengukur hambatan, bukan untuk mengukur nilai kapasitor, bukan untuk menilai tekanan pada kapasitor. Jadi apabila teman-teman, maaf. Jadi apabila teman-teman mengukur elko dengan skala ini, yang jarum jalan terus mundur lagi, itu adalah kekeliruan. Karena kenapa? Ini dibuat untuk menilai resistensi atau untuk menilai resistor atau hambatan, bukan untuk mengukur muatan pada kapasitor. Jadi jangan sampai teman-teman keliru, dan jangan sampai teman-teman menjadi dukun. Untuk pemesanan, jadi dagang. Untuk pemesanan bisa terus lanjut. Hubungi aja admin di Shopee ada, bisa COD, bisa udah alhamdulillah COD bisa. Bayar di tempat bisa, COD bayar tempat dia juga. Jadi COD bisa, transfer langsung bisa. Nah, untuk buat yang ingin miring-miring sedikit, silahkan aja hubungi admin. Siapa tahu admin bisa ditawar, karena istri saya itu orangnya baik hati. Jadi cukup sekian aja, hanya seperti itu aja, biar teman-teman nggak ada praduga yang nggak enak. Jadi oh iya, sebab lagi sibuk, boleh jadi dia nggak membalas komentar-komentar saya, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila komentar slow respon. Bukan berarti saya nggak membalas. Saya ingatkan lagi, itu kerjaan yang ngejubel. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.